Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Sobat Isti dimanapun berada, salam sehat yang sukses untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia Isti, yaitu Papa Jo, Edi Jagicet Bungo, DJ Henki, Yakum Merpati Putih, Rizky Wazan Channel, Novia Hap Hap, Dipa Himal, Wat Empal Bay, dan Malto 669 Channel. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada channel yang selalu support di setiap video kami, yaitu Dipa Himal, Klovi Sudianilo, Prima Ngoprek, Tusu Gaming, Oma Sugia Tanaman, Trickstar, Uban Ozean, dan keluarga sederhana. Semoga selalu diberikan kesehatan serta sukses dunia akhirat. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya, karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kembali lagi di channel Isti. Pada video kali ini, Sobat Isti akan diajak membuat racikan perangsang bunga dan buah hanya berbahan Yakult, Michi, dan air cucian beras. Untuk cara membuatnya, berikut ulasannya. Nah, bagaimana Sobat Isti, masih mau beli pupuk pabrikan? Hanya dengan 3 bahan sederhana, tapi semua pohon cabai serta pohon buah lain langsung berbunga dan berbuah sangat lebat. Ada sedikit kata, kesuksesan bukan akhir, kegagalan bukan hal yang fatal. Namun, keberanian untuk melanjutkan apa yang penting saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.